Kembali lagi di channel Sain Auto. Oke guys, di episode kali ini kita kedatangan Innova Genix tipe P lagi. Nah, karena lampu bawaan aslinya masih kurang terang, maka headlamp Innova Genix ini akan kita custom dengan menambahkan 3 set proyektor ke dalamnya supaya lampunya bisa terang dan aman untuk perjalanan di malam hari. Jadi, proyektor yang kita pakai di sini adalah proyektor dengan tipe 2 inch billet laser. Nah, pasti kalian penasaran kan dengan hasilnya? Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu ya di bawah. Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sain Auto. Jika sudah, mari kita lanjut. Oke guys, inilah dia tampilan dari Innova Genix setelah dipasang proyektornya. Selain tampilannya makin keren dan futuristik, cahaya yang dihasilkan triple proyektor mini laser pun juga sangat terang dan merata loh, sehingga tidak menyilaukan bagi pengguna mobil yang berlawanan arah. Tentunya ketinggian dan arahnya sudah kami setting di sini ya, sampai pas. Gimana? Makin kece kan mobilnya? Nah, jika kalian berminat untuk mengganti fog lamp, stop lamp, custom proyektor dan LED, atau ingin melengkapi aksesoris mobil kalian, kalian bisa langsung mampir ke toko kami di Mega Glodok Kemayoran Lantai 8, Zona B, Nomor 1, Jakarta Pusat. Jika ada pertanyaan, kalian bisa DM ke Instagram @sain_auto atau bisa langsung hubungi nomor yang tersedia di video dan juga deskripsi video ini. Sampai di sini dulu ya episode kita kali ini. Jangan lupa like, komentar, share ke siapa saja yang butuh info ini. Dan pastinya juga tekan tombol subscribe di bawah agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Sain Auto. Sampai jumpa